Yang perlu kita lakukan untuk di sini kita menggunakan software SEM. Nah, di sini kita aktifkan dulu kontrol panelnya, ya. Kita aktifkan dulu kontrol panelnya. Untuk kontrol panelnya nanti di sini kita menggunakan ini, ya, menggunakan Apache. Dan MySQL itu dalam keadaan start, ya. Apache dan MySQL di sini harus dalam keadaan start. Tampilannya harus berwarna hijau, ya. Kemudian kita coba untuk membuat script PHP-nya. Biasa kita gunakan text editornya Notepad plus-plus di sini. Contoh misalkan, tag PHP-nya adalah seperti ini, ya. Kemudian ditutup dengan lebih kecil, maaf, tanda tanya, kemudian simbol lebih besar, ya, seperti ini. Nah, kemudian saya simpan dulu saja. Saya save. Saya simpan di save mati itu tugas. Ya, misalkan di sini saya kasih nama latihan 3.php. Di sini di tag PHP di sini dalam pembuatan variabel misalkan seperti ini variabel misalkan harga harga sama dengan tanda petik ganda maaf karena angka ya saya gunakan 5000 terus kita akhiri dengan tanda titik koma atau semicolon. Ya, di sini untuk pemberian nama variabel harus diawali dengan simbol dolar. Lanjutkan, misalkan saya mempunyai nama variabel nm barang sama dengan tanda petik buku tulis tanda petik titik koma karena bentuknya karakter saya gunakan tanda petik ganda kemudian ada lagi di sini ada harga ada jumlah variabel jumlah sama dengan 5 titik koma nah ini adalah cara mendeklarasikan sebuah variabel di bahasa pemrograman PHP. Untuk menampilkan di layar, kita gunakan fungsi echo. Echo, ya, seperti ini. Kemudian kita buat misalkan biar rapi, misalkan kita tambahkan fungsi tabel aja di sini. Tabel. Kemudian ke area kecil aja kemudian TD kolom TD kasihkan di sini nama barang kemudian tambahkan di sini nama barang kolom baru di sini kita buat ya titik dua terus di sini kita panggil variabelnya nama barang kita panggil variabelnya variabel nm dolar nm barang
Kemudian kita tutup pada bagian barisnya. Ter. Saya copy. Saya taruh di bawahnya. Tabelnya ini saya hapus. Ter baru. Kemudian di sini adalah kita tuliskan harga barang. Kemudian variabelnya kita ganti di sini harga. Tambah lagi. Saya hapus. Saya pindah aja. Pindah di belakang. Ter harga jumlah. Jumlah barang kita sebutkan di sini adalah jumlah penutup dari tabelnya. Kita coba jalankan dulu. Untuk menjalankannya, kita panggil menggunakan fungsi localhost, kemudian nama barangnya, nama folder penyimpanannya tadi adalah tugas ya, nama foldernya tugas, kemudian nama filenya tadi latihan 3 ya, latihan 3.php. Nah seperti ini, nama barang buku tulis, harga barang 5.000, jumlah barangnya adalah 5. Itu cara membuat variabel dan cara menjalankannya. Baik, sekarang kita tambahkan lagi fungsi variabel dengan menggunakan sebuah rumus aritmatika. Baik, di sini kita tambahkan di bawah sini. Saya lanjutkan aja fungsi dari sini ya. Ter. Td. Kemudian total bayar. Td. Tambahkan lagi kolom baru, tambahkan variabelnya. Kita belum buat variabel ya, tapi kita tuliskan dulu variabel total. Kita belum buat rumusnya. Baik, seperti ini. Sekarang kita buat untuk rumusnya. Kita buat rumusnya di sini pada baris kelima. Rumus variabel total. Variabel total sama dengan variabel harga dikali variabel jumlah titik koma. Pada pendeklarasian di sini ada variabel harga yang tipenya adalah numerik, pendeklarasiannya tanpa tanda petik, kemudian variabel nm barang yang tipe datanya adalah karakter, di sini kita menggunakan tanda petik, kemudian variabel jumlah yang untuk datanya adalah tipenya adalah numerik. Selanjutnya di sini pada baris kelima kita mendeklarasikan sebuah variabel yaitu variabel total dengan nama rumus yang di dalamnya adalah variabel harga kali variabel jumlah. Maka di sini
pada baris ke 10 TR untuk pembuatan baris baru, kemudian ada total bayar, kemudian penutup dari kolom. Terus kita buat kolom lagi di sini, yaitu memanggil dari variabel total. Variabel total yang ada di sini merupakan variabel total dari baris yang ada di baris kelima. Baik, kita simpan. Kita refresh pada latihan 3.php. Perhatikan nama barang, tunggu tulis, harga 5.000, jumlah barangnya 5, total bayarnya adalah 25.000. Kita coba memodifikasi, nama barangnya adalah, kita ganti buku gambar. Kemudian untuk harganya, kita buat 4.000, jumlahnya 5. Baik, kita simpan, kita refresh. Nama barang, buku gambar, harga barang 4.000, jumlah barang 5, total bayar 20.000, rumus antara variabel harga 4.000 dikalikan dari variabel jumlah 5. Di sini dalam pembuatan kode program sederhana di sini, dalam pemberian nilai di sini kita sudah memasukkan rumusnya di dalam variabel. Sekarang kita akan mencoba membuat di mana dalam nilai variabel itu berdasarkan dari input data. Saya copy aja, saya buat baru di bawah, saya simpan dulu namanya menjadi latihan 4. Pat.php. Baik, yang pertama di sini yang perlu kita lakukan adalah kita membuat tag form. Ya, masih ingat bahwa apa yang ada di dalam tag form itu nanti apa yang akan itu yang akan diproses. Form action sama dengan latihan 4.php. Metode sama dengan post. Nah, untuk tag formnya, baik, sekarang kita coba untuk membuat inputannya. Kita buat tabel biar rapi, tabel kemudian baris. Nama barang, kemudian kita buat input teksnya.
input tipe text namenya kita kasih nama nm barang penutup dari kolom t id-nya, kemudian penutup dari fungsi tr-nya. Baik, seperti ini satu inputan sudah selesai. Sekarang kita coba untuk copy aja, kita jadi ganti menjadi harga, kemudian jumlah, kita kasih nama jumlah, kemudian satu inputan lagi, ini kita ganti dihapus input tipe submit, namenya adalah submit, kemudian value sama dengan proses. Baik, sudah selesai dalam penginputannya. Kita coba dulu untuk memanggil filenya localhost tugas latihan 4.php. Tampilannya seperti ini. Ini belum kita ganti ya, tadi masih ada isinya di sini. Baik. Pada baris ke 22 sampai dengan 24 ini kita deklarasikan untuk pembuatan variabelnya ya. Kita ganti di sini dollar underscore post, kemudian kita panggil nama variabelnya itu variabel harga. Kemudian pada baris ke 23 dollar underscore post, kurung siku, nama variabelnya, maaf, nama input teksnya yaitu nm barang ya. Di sini harga yang ada di sini, harga nm barang ini adalah nama dari input teks yang ada di sini ya, nama input teks yang ada di sini. Kemudian variabel jumlah sama dengan, saya copy aja, jumlah. Baik, seperti ini sudah selesai. Kita refresh dulu. Perhatikan di sini, ketika ada di sini ada perintah seperti ini, muncul semacam laporan seperti ini. Dia membaca perintah yang ada di sini, yang ada di baris 22, 23, 24. Ya, dia mencari nilai dari variabel harga, nama barang, sama jumlah. Ya, untuk menghilangkan itu kita tambahkan kode programnya. Error underscore reporting 0 ya. Coba kita refresh dulu, nanti tidak ada. Kemudian kita tambahkan fungsi di sini, satu lagi adalah fungsi if set. Jadi sebelum tombol submit di klik, datanya belum dimunculkan ya. Scriptnya seperti ini, if set lalu kurung underscore post submit
kemudian tanda kurung kurawal, dan di sini kita tutup tanda kurung kurawalnya lagi. Ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Jadi jika tombol submit di sini ditekan, ya ada proses pada tombol submit di sini, maka nanti akan mulai mendeklarasikan sebuah variabel. Ya, ada variabel harga sama dengan dolar skorpus harga. Harga ini adalah nilai nanti yang akan diambil dari input tipe teks yang namanya harga. Kemudian NM barang ini adalah nama dari input tipe teks yang name-nya adalah NM barang di sini. Kemudian variabel jumlah sama dengan dolar skorpus jumlah. Jumlah ini adalah nama input teks yang ada di baris ke 13. Kemudian baris ke 28 pembuatan rumus, yaitu variabel total sama dengan variabel harga kali variabel jumlah. Baik, kita coba jalankan. Kita refresh. Latihan 4. Nama barang penggaris Mika. Harga barang 5.000. Jumlah barang 3. Kita klik proses. Nama barang penggaris Mika, harga barang 5.000, jumlah barangnya 3, dan total bayarnya adalah 15.000. Perkalian dari 5.000 kali 3. Hasilnya adalah 15.000. Kita coba yang lain. Buku tulis. Harga barang 5.500. Jumlah barang 20. Klik proses. Nama barang buku tulis. Harga barangnya 5.500. Jumlah barangnya 20. Harga untuk total bayarnya adalah 110.000. Mudah ya untuk mengenal bahasa pemrograman PHP. Baik. Terima kasih.